Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara mengubah semua tampilan halaman situs kalian menjadi dark mode. Ya, tutorial ini saya implementasikan ke browser Google Chrome. Nah, untuk mengubah tampilannya menjadi dark mode, kita perlu ekstensi yang bernama dark mode yang kalian bisa unduh di Chrome Web Store. Baik, langsung saja kita masuk ke caranya. Yang pertama, kita pergi ke Chrome Web Store, kemudian kita cari di kolom pencarian dengan mengetik dark mode. Kita cari, kemudian kita pilih yang ekstensi, kita pilih ekstensi lainnya. Kemudian kita cari dark mode. Kita cari dark mode. Nah, ini dia dark mode. Sekarang kita klik tambahkan ke Chrome. Kita tambahkan ekstensi, kemudian kita tunggu proses instalasinya. Nah, sekarang ekstensi dark mode sudah terpasang. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kalian pergi ke pojok kanan atas, di sini ada icon dark mode. Ya, kalian klik, ini akan mengaktifkan fitur ekstensi dark mode. Kita aktifkan. Nah, otomatis tampilan situs akan berubah menjadi dark mode. Semua tampilan situs. Kita coba pergi ke situs Facebook, apakah menjadi dark mode juga? Ya, ini memang semua situs akan diubah menjadi dark mode. Kita tunggu prosesnya. Oh. Ya, ini dia. Facebook akan berubah menjadi dark mode. Keren ya. Ya, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Jika tidak suka, kalian bisa dislike aja video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Jika ada kurang lebihnya dari video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.